Buka pintu untuk dia. Yeah, my friend. Is it nice? Nice, man, nice. Hang, mau pindah ke rumah ni? Besar tu. Elok teruk. Oi, ada meja pool. Oi. Assalamualaikum. Owner kepada Slim Bar singgah tempat kita ni, bukan aku. Hello guys, welcome back to Sembang Seram. Yang mana tengok video ni, jangan lupa subscribe, like, share, comment and tekan loceng untuk turn on notification. Aku nak cakap thank you so much guys. Thank you so much gang untuk hangpa yang masih support video ni, support podcast ni. Sebab aku baru nak start, so experience aku memang tak banyak lagi. Thank you so much yang mana support. Dia ni seorang penyanyi. Kalau hangpa tahu lagu dia ni, lagu Andai Aku Hilang Dalam Cinta. Dia juga seorang pelakon and seorang TikTokers. Kalau hangpa tengok live TikTok dia sekarang ni, 3,000, 4,000 tak lari, babe. Kita nak jemput Edaman Osman. Assalamualaikum semua. Tuan, yes. Cuma aku nak cakap, aku dah kena kenceng hang ni. Hang cakap macam pokok biasa ya. Tiba-tiba ni sembang seram. Hang tak tahu sembang seram? Aku tak tahu sembang seram. Hang tak tahu nak sembang apa ni? Aku tak tahu. Takut. Akiman, sebelum ni sebelum kita start ni Man, ada apa-apa nak cakap untuk hang punya fan-fan ni? Ramai ni yang tengok ni Man. Okey, untuk fan-fan dulu tak ada kan? Dulu macam kurang sikit, tapi sekarang ni alhamdulillah dah orang cakap makin menambahan followers tu, makin nambah. Daman ni dia terkenal dengan Papa Man. Papa Man. Dia ada 6 orang. Ayan, berapa? 6 orang. 6 orang. Zaidi, saya, Syahidan, Syahir, aku, Iwan. So dia orang ada gelaran masing-masing. Dan saya ni dia orang cakap macam liar sikit, so dia jadi papa lah. Papa ni macam hang memang liar amat. Tapi bukan liar, jangan bukan liar, liar. Liar. Okey. Tapi Man, podcast ni kita bukan nak sembang pasal liar tu, liar punya. Kita bukan nak sembang hang punya liar tu. Okey, kita nak sembang pasal seram sikit Man. Aduh. Hang tahu kan aku ni bukan suka sangat cerita hantu ni. Aku tak suka cerita hantu kan. Aku takut cerita hantu ni, aku takut. Hang pun takut? Sebab aku banyak mengalami benda-benda yang takut. Aloh. Hang takut, aku takut. Sekarang sama nak cerita ni. Okey. Tolong cerita sekejap sini. Okey Man, aku nak tanya hang sikit lah Man. Sebab hang kan dulu ada title sebagai pelakon juga. Hang pun pernah. Sekarang ni hang busy buat live. Kalau aku tengok live hang, selalu hang buat 2-3 pagi. Betul. Okay, pernah tak hang macam kena kacau waktu hang tengah buat live tu? Mungkin hang ada satu benda hang nak cerita dekat Sembang Seram ni. Dia okay macam ni. Aku pernah terjadi untuk awal-awal dulu aku buat live, aku ikut paranormal. Paranormal yang pergi terjauh. Aku pergi, aku ikut labu. Labu ni kalau orang-orang dalam TikTok ni semua tahu tau. Labu ni adalah dia tiger labu. Kalau orang tengok tiger labu. Labu ni dia adalah paranormal yang kira macam gerak solo punya. Tapi malam tu aku kena pergi sebab aku cakap kalau aku dapat lion malam ni, aku akan pergi ikut labu pergi paranormal. Tapi aku sengaja je, aku tahu benda tu akan jadi untuk dapat lion. Tapi lion tu dapat. Ada orang bagi lion kat aku. Allahuakbar. So apa yang nak dikatakan, aku terus pi lah Bukit Bunian. Bukit Bunian. Nama dia Bukit Bunian. Bukit Bunian kat mana Man? Bukit Bunian kat Setia Alam. Kenapa nama Bukit Bunian? Ikut labu cakap tu, Bukit Bunian tu adalah salah satu tempat yang mana dulu perusuhan orang-orang Indonesia dan juga orang-orang Bangladesh, Pakistan tak silap aku. Maksud dia, hampir dengan labu, hampir berbuang? Aku 4 orang. Aku, labu, Syarif dengan Syarif Zero. Dengan siapa? Arul. Hampir pergi bawa 4 orang, pergi nak kereta, pergi kat Bukit Bunian tu? Bukit Bunian. Pukul berapa? 3 petang? Pukul 1. Pagi. 1 pagi habis betul Man. Kita nak buat paranormal mesti pukul 1 pagi. Bukan 2-3 petang. Bukan 2-3 petang. What the fuck? Malam weh. Tapi kawan, aku cakap dengan kau, tempat dia awal-awal aku nak masuk, labu cakap, tempat ni dia cerita macam ni Wan. Tempat ni, suara dia kan, tempat ni adalah tempat perusuhan dulu. Allah. So dekat situ banyak orang mati Wan. Astaghfirullah. Kat Setia Alam tu banyak orang mati time, sebab dulu Setia Alam tak buka lagi. So tempat tu adalah City Mall apa, tak ada lagi. City Mall semua tak ada lagi. So Bukit Bunian ni mana yang nak buat rumah-rumah tu, orang-orang yang nak buat rumah tu duduk kat tempat tu, Bukit Bunian tu. Faham. So pekerja-pekerja tu, tapi diorang ada rusuhan. So banyak yang tertumpah darah mati. So dekat situ lah kita orang, banyak lah. Ada kita kena masuk satu. Okay. Nak. Oi. Dah naik Man. Naik Man. Okay. Hang cakap hampir sana pukul 1 pagi kan. Betul. Okay,
macam mana perjalanan hang nak pergi tu? Aku sebenarnya ikut kan, aku tak nak pergi. Okey. Ah, memang tak nak pergi pun. Macam tapi orang bagi kan. Okay. Orang dah bagi kita orang cakap apa, duit lah kan. Okay. So kita terpaksa juga pergi. Waktu hampir tu hang buat sambil buat live lah. Live live memang live. Right. Live okay. All the way. So cerita sikit mana apa, apa yang hang nampak, apa yang terjadi? Okey. Cerita dia sini masuk. Okey. Dia macam ni. Bukit Bunian ni dia kena pusing round. Dia pusing sini. So kita orang, aku masuk je. Awal-awal tu okey lagi, tak seram pun kan. Dari tasik. Okay. Cantik lah, lepas tu dia cerita lah. Okey kat tasik ni ada perempuan mati, ada ni mati, ada tu mati. Kita orang macam, oh mati. Faham tak? Macam takut apa lah. Apa yang tak seramnya, macam satu pagi kat tasik memang seram lah. Awal tu tak seram lah sangat, wan, sebab dia masih lagi kawasan luar hutan. Alright. Bila jalan pusing, ada satu jalan kecil je. Ada macam ting 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 ting. Faham? Jalan satu nak masuk, tak masuk. Jalan tak tu masuk, bukan jalan masuk. Jalan on the road lah. Bukan, ni dah jalan hutan, hampir hutan. Hang tahu pi hutan, pi hutan jalan masuk. Nak kereta apa? Tapi tak, ni jalan kaki. Bukan jalan, bukan nak kereta. Ni jalan kaki. Jalan kaki weh. So aku bila aku jalan 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 kan, masuk je tempat tu. Dah sampai dalam about 200 meter gitu. 200 meter aku, kita orang terjumpa satu rumah. Rumah dia kecil dan usang dan teruk gila. Okay. Rumah lama. Okay. Rumah usang. Bila sampai tu, aku cakap, eh, aku dah rasa tak sedap ni. Yang labu ni lain. Labu ni kerja dia lain. Kau tahu dah labu buat apa? Dia seru. Dia seru. Labu, orang buat macam tu labu weh. Labu seru. Labu ni gila ke apa weh? Labu gila. Kalau hang pergi tengok dia punya live paranormal, dia akan, wahai ni ni jin jin. Ni ni dia panggil. Tapi aku tak tahu apa dia seru tu. Tapi aku faham lah, sebab dia cakap bahasa Melayu. Okay. Kan? Aku cuma nak tengok hang, macam aku cuma nak tengok kau je. Tapi kami tak mengganggu awak. Macam itulah, something like that kan. Dia, seru, dia ada ilmu-ilmu sikit. Dia ada ilmu-ilmu sikit lah. Dia tahu apa dia buat. Tapi masa tu kan, aku tengah, kita orang tengah stuck kat situ, kat depan rumah tu, tiba-tiba bunyi, tiba-tiba bau. Bau satu, bau yang, naik, naik. Naik om. Nanti zoom nanti zoom Nanti tolong zoom. Naik om, naik. Okay, bau apa tu? Bau satu, bau yang, kemian. Bukan kemian, bau wangi, perfume. Tapi yang macam wangi, wangi macam gila. Macam perfume hang pakai tadi kat luar tu. Macam daging wangi. Daging wangi. Macam aku macam, uish. Diorang cakap, eh, kau bau wangi tak? Kau bau wangi tak? Yang si labu tu cakap lah. Lepas tu aku tahu cakap, bau wangi lah. Lepas tu labu tu macam, macam aku ni susah sikit nak tengok benda-benda macam ni kan. Tapi bila dia toleh ke depan, sebab dia pakai spotlight yang besar. Terus dia macam, Allahu Akbar, Allah. Kat depan tu kan, dia bertinggi kan. Pun. Weh, tak aku cakap hang. Weh. Menggelupur weh semua. Hang nampak depan mata hang. Tapi aku nampak dia sama-sama lah, jadi sama-sama lah. Sebab yang nampak labu seorang tu dulu. So kita yang pandang belah sini, labu pandang belah sini. So maksudnya labu pandang belah sana, aku pandang belah sana. Badan aku belah sana, badan labu belah sana. So bila labu nampak, kita orang terpaksa pusing dan benda tu akan jadi, dia jadi sama-sama lah. Potenak tu tinggi ke pendek? Woi, aku tak tahu lah. Dia tak boleh nak kata kan. Irai-irai hang sikit lah tinggi dia. Tak adalah. Dia tinggi tak tinggi sangat, macam biasa je. So rumah tadi yang aku nak masuk tu adalah salah satu rumah orang yang pernah kena bunuh juga. So bila kita orang masuk kat rumah tu, tengok barang-barang dia apa semua. Hang masuk rumah tu tanpa kebenaran. Tak nak kena masuk. Tak nak aku kena masuk. Aku betul aku cakap. Yang si Syarif cakap, weh baliklah. Aku pun cakap baliklah. Jomlah kita balik. Tak nak jalan. Kenapa hang masuk rumah tu? Sedangkan boleh masuk ke rumah tu? Rumah tu boleh masuk. Abang macam mana kita nak terpaksa ikut? Nak ayak lah, dapat ayak lah. Ha? Bukan sebab nak masuk rumah nak ayak kowe ke? Bukan lah. Bukan nak ayak kowe lah. Mana tahu tiba-tiba masuk, tiba-tiba dapat nombor kan? Tak. Faham. Sebab aku masuk ni, aku terpaksa pergi. Sebab kalau semua dah pergi, takkan aku sorang-sorang kat situ kan? Lagi takut. So aku terpaksa je ikut. So bila aku ikut, lepas tu kita kena tengok labu cerita macam tu tempat ni apa semua. Lepas tu kita orang turun balik keluar. Lepas tu kita kena jalan lagi. Bila jalan. Lepas jumpa putera apa tak balik lagi. Kena lepas jalan sambung lagi. Jalan. Kena jalan lagi. Hang dengan labu hang memang gila weh. Mampu je hamba weh. Bukan kan. Aku cakap hang, aku nak balik dah. Syarif nak balik dah. Copot nak balik dah. Tapi dia tak pergi. Awak apa tak tinggal labu tu? Bukan. Sebab labu je yang paling berani. Yang kita orang 4 orang tak berani. Nak balik tak tahu. Nak balik tak tahu nak jalan macam mana. Kata tak? So okay, labu. Okay. Lepas ni aku ikut kau paranormal. Mana-mana aku pergi tu. Okay. Lepas tu lepas nampak putih nak tu. Apa sambung. Okay.
masa kita gerakan. Okey, kita jalan keluar daripada rumah tu, jalan lagi, jalan. Ada satu kawasan yang luas. Luas gila. Macam dekat atas kan, luas. Lepas tu ada satu pokok tu. Pokok tu ada kain merah-merah banyak. Aku dah cakap, Man, kalau nampak pokok jangan kencing. Aku tak kencing. Tapi pokok tu aku nak cerita dengan hang. Pokok tu tempat orang buat berjudi. Perjudian. Orang buat cakar ayam. Cakar ayam dulu kat situ banyak mati. Orang kampung situ dia buat cakar ayam kan. So ayam mati apa semua. Pokok tu memang menyeramkan lah. Memang tinggi. Dia tak tinggi. Tapi dia, hang tengok cerita-cerita hantu Indonesia. Macam pokok-pokok tu kan. Macam tu lah. Lepas tu ada macam kain merah. Kat situ memang ada kamera tu. Memang ada kamera. Kamera tu daripada zaman 1834 semua dah. Aku pun tak tahu. Aku rasa zaman 1844. 1844. Okey. Lepas tu bila tengah labu cerita-cerita kan, tiba-tiba terdengar bunyi. Punti tadi ya. Tak. Lepas tu bunyi lagi. Dia tiga kali one. Aku dah cakap dengan kau, aku cakap semua dah nak lari. Tapi si labu cakap, jangan gerak. Biar dia. Korang kena stay je. Aku macam, wish. Ni sampai bila? Tapi bunyi tu aku tak tahu bunyi apa kan. Semua orang dengar. Sekali lagi, Man. Time show tu, han tak tengok atas. Dah, aku kena tutup mata kan. Aku terus macam ni. Aku tutup betul-betul mata. Bila aku nak balik. Aku tak sabar nak keluar. Sebab kita kena pusing. Lepas tu baru jumpa jalan keluar balik. Okay, orang cakap kalau pergi tak boleh separuh. Kena pergi tu koi. Kalau separuh? Tak tahu lah. Orang cakap macam tu. Waktu han nampak show, waktu han nampak punti tu, ada tak bacaan-bacaan yang han baca? Aku baca satu je lah. Tabat tedah. Sebab han ingat tabat tedah je. Aku baca Al-Fatihah dengan surah apa tu? Lagi satu? Doa kunut bukan? Bukan doa kunut. Lagi satu tu. Sabar khabar ha? Ayat kursi. Oh, ayat kursi. Okay. Aku baca Al-Kafirun tapi tak jumpa jalan pulang. Kulia ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum a'biduna ma'abud wa la ana a'bidum ma'abattum wa la antum a'biduna ma'abud wa la ana a'bidum ma'abattum. Dia tak jumpa? Tak jumpa, aku tak jumpa. Mana nak keluar ni kan? Weh, jangan Man. Kalau tak jumpa, jangan Man. So, aku tukar, aku pergi ayat kursi. Dia dalam, bahaya setan ni, dia mengeluarkan kita. So senang cakap ayat, aku cakap kedah. So senang cakap ayat surah Al-Kafirun ni, kalau first time nak solat dengan mak mentua, jangan. Dan ni surah ni, surah yang paling kau kena ada confidence. Kalau kau tak ada confidence surah tu, confirm kau berpusing kat situ. Faham. Mak mentua kau cakap, ni pandai tak pandai. Okay, gimana? Sama. Lepas bunyi tu, okay, kita teruskan perjalanan kita orang. Turun, dia macam naik bukit, lepas tu kita turun. Lepas turun tu, ada satu kejadian yang tak diingini. Labu, dia jauh, kita orang jalan kat depan, kita orang 4 orang kan. Labu kan, dia berani, kita orang ada torchlight kita orang juga, dia bagi. So, bila labu kat belakang, jalan-jalan, tiba-tiba labu punya lampu tu hilang. Boom, hilang. Lepas tu, kita orang panggil, labu. Syarik panggil, aku panggil, Copot panggil, Arul panggil. Ketong patah balik ke cari dia, tak jumpa. Pergi mana labu tu? Labu tu pergi mana? Labu tu, dia sembunyi kat bawah pokok. Apa sebab labu tu sembunyi kat bawah pokok? Sebab dia nak takut dengan kita orang. Tapi masa kejadian tu, kau tahu tak panik dia macam mana kan? Yelah, kita orang yang tak berani. Faham. Orang tua cakap apa tau? Berani jangan berani sangat. Takut tu jangan takut sangat. Setan dia suka buat macam tu. Orang yang paling penakut ni. So aku kena beranikan diri untuk cari labu. Kena pergi pusing sini. Kau tahu tak, aku risau, takut bila aku suluh-suluh nampak benda lain. Benda tu aku paling takut sekali. So aku akan Alhamdulillah lah kan. So aku, bagi aku orang lain yang suluh. So aku macam duduk belakang tengok kan. At last labu tu keluar balik. Dia cakap, gurau sikit pun tak boleh. Kau tahu tak, benda tu dia cakap gurau je. Gurau, labu kau sikit air memang kau kena nanti. Labu ni aku rasa dia memang ada sikit mental lah aku rasa. Sebab orang kat tempat-tempat macam tu. Tapi hang kena panggil labu datang sini. Aku tak berani tu. Kalau orang macam tu hari tiba-tiba dia buat ayat-ayat mantra ada kat sini. Hang kena panggil labu datang sini untuk buat podcast. Dia lagi banyak cerita seram. Faham. So itulah cerita hang. Cerita hang seram. Hampir paranormal. Tapi aku apa pun aku respect lah hang, Man. Sebab hang ni
penakut juga macam aku kan, lebih-lebih kurang lebih sayang aku ya. Tapi hang buat tapi aku lagi tinggi sikit ah. Ah tinggi sikit ah. Hang okay, berok tutup kunci pintu. Tak, aku le kunci pintu tapi kadang-kadang hang boleh buka sendiri. Nah. Sebab hang kan selalu buka. So man, bagi aku respect lah hang. Sebab hang ni penakut tapi hang sanggup. Hang sanggup apa hang orang kata apa? Ada keberanian untuk join paranormal sebab kau orang bagi layan. Sebab apa? Aku rasa hang buat paranormal tu sebab hang nak live. Hang nak give lagi banyak kan. Aku kena hang man. Aku tahu hang macam mana. Taklah. Sebab satu lagi aku dah lama tak pergi tempat-tempat macam tu. Dulu masa aku habis sekolah. Ha. Ni maksudnya? Ni second cerita tu eh? Tak. Ni belum lagi. Okay. Maksudnya ni masa aku habis sekolah zaman-zaman ya muda kan 16 tahun. Aku kat Johor. Okay. Aku rajin kat Johor aku rajin pergi rumah hantu. Ha. Kan. Villa Nabila, aku pergi apa perpustakaan lama. Itu pun hampir juga. Dulu ah sebab dulu aku kita lain kan. Dulu aku berani sikit, sekarang ni aku tak berani. Dulu kita orang pergi kubur, lepak kubur, aku bawa motor kan. Kita bawa motor ramai-ramai lepak kubur. Bodoh doh kau sah ni. Lepak kubur kan, lepak kubur, tiba-tiba member aku dia tarik kunci. Ha. Dia baling kat kubur. Lepas tu yang lain semua gerak, tinggal seorang. Pening lah aku rasa. Tapi cerita kedua ni, okay man, sabar man. Okay, sebelum kita mulakan cerita kedua kita ni, kita ada iklan dulu. Oh ada iklan? Ada iklan dulu. Ui. Shuf. Ui. Okay man, sebelum hang cerita kisah seram hang yang kedua ni, kalau dekat Sembang Seram ni kami memang ada special. Okay, kami buat podcast biasa-biasa. Hang kena cerita seram sambil makan. Aduh. Samyang! Memang kena buat benda ni? Kena buat, man. Ini trademark Sembang Seram, man. So, memang kita kena makan. So, benda tu jadi lagi seram dan pedas. Yes. Seram-seram pedas. So, okay, man. Hang kena settlekan benda ni sambil hang cerita seram yang kedua ni. Boleh? Okay, kalau settle ni, payment dia lagi tinggi tak? Boleh settle, man. Okay, okay, man. Eh, sekejap. Boleh tolong ni tak? Air. Oh, minta maaf. Sembang Seram, kami tidak menyediakan air. Kami tidak menyediakan air, guys. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hang makan dulu semulut, lepas tu bawa hang cerita. Okay. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatillah. Amin. Masya-Allah. Subhanallah. For the first time dalam hidup aku, aku ni jenis bukan orang makan Maggi sangat tau. Kan? Memandangkan payment ni tinggi, aku makan je. Alright. Silakan. Adam Osman. Bismillah. Tak pedas mana, Paman. Standard je ni. Weh. Dia makan tekak ah. Ini yang hitam kan, dia kalau satu lagi teruk man. Yang mana pink pun lagi pedas kan. Dah terbuka kan ni. Cerita kedua ni pasal Villa Nabila. Okay. Kalau korang pernah dengar Villa Nabila. Kan? Orang Johor, sebagai orang Johor, dia akan tahu Villa Nabila tu kat mana. Okay. Dan cerita Villa Nabila. Alright. So Villa Nabila ni orang Singapura beli. Okay. Orang Singapura, ada satu orang kaya Singapura. Yes, yes. Dia beli. Tapi banyak cerita pasal Villa Nabila. Tapi tak tahu mana satu yang betul, okay, mana satu yang soheh. Kan? Okay. So dikatakan bila-bila ni orang mati kena bunuh dalam dinding. Okey. Okey, dia ada dua tau bila-bila ni. Dia ada pintu bawah, ada pintu atas. Alright. So first kita masuk pintu bawah. Kan, masuk pintu bawah. Masuk-masuk aku masuk pintu bawah tu aku dah macam ini aku macam takut oh. Aku rasa macam kat Alice in Wonderland. Kenapa man? Pintu bawah dia seram. Okey. Kenapa masuk bila-bila tu? Bila sebab dia memang boleh masuk ah. Orang boleh masuk. Dulu boleh masuk. Sebab dulu kan ada orang cakap apa ada budak hilang dulu ada satu Malaysia punya kes tu kan. Budak hilang. Kan rupanya budak tu kat mana kat rumah awek dia. Punya menyusahkan orang orang nak pergi kerja, tinggal satu lane je jalan. Kau memang menyusahkan orang kau. Oh, kes tu lah, kes tu lah. Bukan kes tu, kes lain lah. So masa aku masuk dalam rumah tu ada satu kolam kan. Kolam. Kolam tu memang aku macam mana aku cakap Kolam lama. Rumah dia 3 tingkat. Empat. 1, 2, 3, 4 saja aku. So kolam tu dah berlumut, lepas tu ada pokok-pokok. Kolam tu ada ayak lah. Ada ikan lah semua. Kolam tu ada ayak. Tapi ikan aku tak tahu lah. Takkan aku nak terjun dalam tu kan. Aku macam bapak lah. Memang nampak seram lah. Okay. Lepas tu that time kita ada dalam 7 orang. Alright. Masa 7 orang tu kan, tengah borak-borak. Tengok-tengok sekeliling kan. Tiba-tiba dengar dekat pokok tu, tiba-tiba pergi ke sampai ke kolam tu. Kedekut. Lagi sekali. Cena? Kedekut. Kedekut apa dia, Man? Tak, macam bunyi macam ada benda masuk dalam air. Macam klukup. Faham tak? Apa dia tu? Aku tak tahu apa benda kan. Cuma kita macam, apa benda tu kan? Macam, okay, relax dulu. Macam,
apa benda tu tu, kau dengar? Dengar. Aku nampak macam ada benda tapi tak apa, kita biar ajalah kan. Okeylah. Settlelah. Okey. Lepas kita borak di situ, kita naik atas masuk pintu pertama. Pintu pertama tu, pintu pertama sebab kita ada satu, ada dua orang perempuan. Okey. Perempuan tu awek aku punya member. Oh, awek ah. Nak buat projek kat situ ke apa? Ha? Nak buat projek kat Villa. Bukan buat projek kat situ. Situ memang banyak orang buat projek. Tapi kenapa dia pilih kat tempat tu? Kita orang nak jalan-jalan, nak tengok macam mana apa yang ada kat Villa Nabila. Okey, 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 okey. Masuk je pintu pertama, orang perempuan tu kata dia buat apa? Dia menjerit tu. Orang tu menjerit. Kawan aku tu menjerit, perempuan tu. Dia menjerit, dia cakap, "Oi, kapal tu, kapal, kapal." Sebab kat bawah tu, kini tangga dikatakanlah, dikatakan. Dia menjerit tu dengan boyfriend dia ke apa? Dia dengan boyfriend dia lah. Tapi tak adalah, takkanlah dia projek kat situ gila. Bukanlah. Masih dia jerit tu, dia nampak dekat bawah tangga ni, tangga. So kat tangga tu yang ada satu, ada satu simen sebelah sini, dikatakan mayat tu ditanam di situ. Faham tak? Tapi dia nampak ada satu budak kecil dekat situ. Budak kecil, budak kecil. Budak kecil yang budak kecil, budak kecil yang tengah duduk, dia like duduk macam gini macam. Benda tu hang nampak ke kawan hang nampak? Kawan aku yang nampak. Kawan nampak. Aku tak nampak lagi. So aku macam, "Eh, apa-apa?" Dia cakap, "Aku nampak budak ni. Kita balik, kita balik, kita balik." Dia cakap, "Eh, jangan. Kita relax dulu, relax." Muda, muda. Muda kan. Okay, okay, okay. Kita pusing lagi, tak habis pusing lagi ni kan. Hang yang ajak dia pusing lagi. Ha, pusing lagi, pusing lagi. Semua cakap pusing lagi, pusing lagi. Sebab budak tu dia macam, macam mana cakap, kau tak cerita Johan tak? Macam tu lah dia. Tapi tak adalah putih macam Johan tu sebab kita hantu Malaysia. Hantu Malaysia dengan hantu Mat Salleh lain sikit. Aku macam pelik juga hantu Malaysia dengan hantu Mat Salleh ni macam lain-lain kan. Padahal sama je satu dunia. Lepas tu, okay, kita naik. So tangga dia dah rapuh. Sekarang ni hang kat tingkat satu. Tingkat satu nak pergi tingkat dua. Okay. Tangga dia dah rapuh-rapuh. So bila naik ke tingkat dua tu, dengar bunyi ni ban. Mana aku nak tunjuk. Tapi yang bunyi yang macam cakar, tapi bunyi cakar. Bunyi cakar tu, cakar tu bukannya cakar kain, dia cakar pintu. Faham tak? Waktu tu pukul berapa man? Time tu pukul around 2. Pagi. Kita orang memang biasa kan, nak pergi rumah hantu ni memang pukul 2 macam tu kan. Okey. Bunyi macam cakar-cakar tu. Oh, aku dah kat situ aku dah tak sedar hati dah kan. Tiba-tiba ada benda berbisik kat telinga aku. Ada benda bisik kat telinga. Ada benda bisik kat telinga aku. Benda apa? Dekat semua orang dengar. Semua orang dengar. Semua rasa macam, "Uish, takut doh. Eh, tak nak ah. Tak nak ah." Semua orang. Hang tahu apa? Jom 3 hari. tak. Tak ada aku. tu cerita. Cerita aku melawak ya. Tu aku melawak ya. Keluar 3 hari tablik. Keluar 3 hari tablik kan. Semua orang takut kan. So tu aku melawak je kat korang. Okay. Apa yang dengar kau? Okay. Tak ada pun, tak ada dengar pun. Tak ada dengar pun. Basic tadi tu saja ajak buat cerita. Aduh, man. Okay. Okay, masuk tangga kedua tu. Aku cuma dengar bunyi cakar tu saja. And then kita kena turun balik, man. Atau tak nak tingkat 3 dan tingkat 4? Sebab connection untuk pergi tingkat 3 dan 4 tu dia dah pecah. Tak boleh, tangga tu dah habis lah. Tangga tu dah hancur. So kita kena keluar, kena pusing. Kena pergi istana Bukit Seren ni. Dia rumah dia depan istana. Istana Bukit Seren, istana Johor. So kena pergi belakang. So lalu pada belakang. So belakang tu pula ada room. Belakang tu sebelum kita nak tembus rumah Villa Nabila ni, kita kena jumpa satu rumah. Iaitu rumah, orang dikatakan rumah dia punya bibik, bukan bibik apa, pembantu rumah. Bibik kan. Lepas tu kita kena masuk rumah tu dulu. So member aku nampak satu lembaga pakai baju putih dan rambut panjang lah. Cik Pon tu dia dekat rumah tu. Dia macam, dia duduk, lepas tu dia hilang. Kata aku macam, "Ish, tak sedar hati lah." Aku tak sedar hati kan. Aku tak sedar hati. Aku cakap, "Hang memang nampak sendiri Cik Pon tu kat Villa Nabila tu. Hang nampak Cik Pon tu depan mata. Aku nampak. Macam mana rupa dia? Dia rambut panjang lah. Rambut panjang. Dia bukan Villa tu kat bawah kan. Aku sini sekarang ni dekat rumah bibik dia lagi ni. Angkat atas lagi, tak tembus lagi yang tingkat 4 ni. Tingkat 4-3 ni. So aku nak kena layan dulu rumah ni. So kat rumah tu aku dah tak boleh fikir lah kan. Aku cakap, "Eh, balik lah." Sebab dia punya, mata dia, muka dia, muka dia tak nampak sangat tapi mata dia daripada jauh kan. Macam, tak tahu lah nak cakap macam mana, mata kalau merah, rambut panjang. Lepas tu dia terus, sebab hantu ni dia macam, dia bukan macam kita manusia kan. Dia sama-sama terus, macam, pop, terus hilang.
So macam, okay tak apa, kau nak try aku, aku akan gegar kau balik. Kita orang pergi pula Villa Nabila. Dia akan turun bukit. Kita kena lalu rumah, rumah belakang tu kan. Masuk. Dan tingkat ketiga tu Oh, baru boleh masuk tingkat ketiga. Baru boleh masuk ke tingkat ketiga tu. Bila kat tingkat ketiga tu, kita orang biasalah dalam tu banyak banyak tempat-tempat pemuja, pemuja-muja ni kan. Yang ni semua nampak lah. Yang ni semua semua nampak real lah. Sebab kita nak kena langkah tau. Langkah masuk tingkap tu. Masuk je kat satu pintu tu, ada satu lembaga ni hitam, bukan putih, hitam. Mata dia merah sangat dan tinggi. Dia bukan orang, hantu. Hantu tu tinggi. Tinggi. Baju warna putih. Tak, baju kali hitam, lembaga, lembaga hitam. Lembaga hitam. Tapi aku tak tahu lah lembaga apa sebab aku bukannya ustaz kan. Masa masuk tu aku dah rasa macam, "Weh, kita dah kena keluar ni." Kan? Dia macam-macam lah bagi kita ni kan. Daripada awal sampai sekarang, sampai sekarang, sampai kita kat atas tingkat 3 ni, memang aku dah macam, "Weh, apa benda tu ni?" Dan aku tak nak tengok lagi lah. Dalam hidup. So dalam hidup hang ni, hang pernah nampak ponti and lembaga hitam. Lembaga hitam tu hang first time lah. Ada satu lagi lembaga yang aku pernah jumpa. Selalu lah juga dia, lembaga hitam ni dia selalu masuk dalam, masuk dalam otak aku. Taju. So, apa lagi lembaga yang hang nampak selain lembaga, selain taju, lembaga yang taju tadi tu kan. Satu lembaga ni, lembaga ni memang, weh, dia kejar teruk. Dia weh, yang ni aku tak tahu nak cakap apa. Dia akan kejar. Dia kejar teruk lah. Semua orang, aku rasa banyak orang kena. Lembaga hasil dalam negeri. Itu aku orang kena bet-bet dengan lembaga tu. Kalau kau kena declare, kalau tak declare, memang dia menghanturi. So main aku respect lah dengan kisah hang. Hang cakap hang pernah makan sama teman. Hang pernah first cerita. Tapi aku lagi tertarik lah dengan hang punya apa nama yang bo, apa nama? Siapa? Mamat yang first bo. Labu-labu. Aku memang tertarik dengan. Okay, macam ni. Korang komen kat bawah kan. Episod akan datang, akan datang mungkin 10, episod 10. Panggil lah labu. Alright. Aku lagi excited dengan labu tadi. Sebab cerita tadi lagi menyeramkan. And Villa Nabila ni pun aku tak nafikan man. Memang menyeramkan. So dalam hidup hang, hang pernah nampak lembaga hitam and pontianak depan mata hang. Come on man, aku salute hang man. Tapi kalau boleh, sekarang aku tak nak jumpa lagi lah. Faham. Benda tu takut dong nak jumpa. Dia tak boleh tidur. Untuk semua orang yang masih dalam ketakutan, jangan takut sangat dan jangan berani sangat kan. The middle je. Kalau ada benda yang korang rasa curiga dan benda tu tak okay untuk korang, korang kena beritahu ustaz lah. And the first, then the paling bagus sekali adalah bila kau letak harapan kau, letak kepercayaan kau dekat Allah, benda tu kau rasa benda tu takkan, orang takkan takut lah. Masya Allah. La ilaha illallah. Tapi aku takut juga kan. Sebab benda tu gaib kan. Kan, alam yang di sebalik mata orang cakap. Alam di sebalik mata. Sebab pedas kan, makan cerita-cerita bukan bukit kan. Okay guys, alright. Thank you Doman. Sudi spend time dengan aku. I'm one of the best. So kalau korang minat video ni, jangan lupa like, share and subscribe. Okay. So korang boleh komen artis mana lagi korang nak tengok, influencer mana lagi korang nak tengok. Okay, see you the next video. Ciao. Aku kena game.